Tidak ada beberapa lelaki
cintanya yang tulus kepada wanita yang melahirkan saya. Sudah ada beberapa laki misterius yang mengaku-ngaku sebagai ayah saya. Masing-masing menyatakan cintanya yang tulus kepada wanita yang melahirkan saya. Dan mereka juga merasa bangga terhadap saya. Saya tak butuh pahlawan kesiangan. Lagi pula saya lebih suka membiarkan diri saya tetap menjadi milik rahasia. Ini ibu saya yang cerdas terbaring sakit. Kondisi tubuhnya makin hari makin melemah. Dalam sakitnya, ia sering minta dibacakan sajak-sajak saya. Dan kadang ia mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Entah mengapa, beberapa saat sebelum beliau wafat, saya sempat lancang bertanya. Saya ini sebenarnya anak siapa? Saya bayangkan ibu penyayang itu akan hancur hatinya. Tapi sambil mengusap kepala saya, ia menjawab dengan hangat, "Anak seorang perempuan." Yeay, tepuk tangan.